Halo. Nah, oh udah dari. Halo. Jadi kita mau mulai aja. Semoga koneksinya lancar semua. Hai. Hai Ria. Hai. Halo. Gimana caranya supaya tulisannya hilang ya? Maaf ya. Di tab foto aku. Foto aku. Gambarku. Oh, oke. Norak ceritanya ya. Dua Apa kabar, kali lagi. Chan? Baik, Ria. Sehat? Sehat-sehat. Suara aku jelas gak? Jelas. Kok suara? Okay. Oh, teman-teman semua yang udah hadir, thank you. Udah langsung gercep nih. Teman-teman semua nih pasti followersnya kita wanita juga udah Followers banyak. Chan ini. Aduh, dasar. Okay, kita mulai aja kali ya, Ria, biar nggak kemalaman beresnya. Boleh. Okay, pertama-tama thank you banget, Ria, udah mau diajak ngobrol. Terima kasih juga sudah mengundang untuk Yay. ngobrol-ngobrol ini. Aduh, gue sangat-sangat excited sih ngomongin ini. Boleh nih, Ria, boleh perkenalkan dulu siapakah Anda? Halo semuanya, baik dari followers kita wanita maupun followersnya Chan. Selamat malam semuanya. Kenalin aku biasanya kalau di kita wanita namanya Minkit, aku Ria. Kalau pekerjaan sehari-hari itu adalah guru piano. Guru piano lulusan music education. Tapi selain itu juga aktif sebagai copywriter sama content creator. Nulis-nulis konten, create konten yang berhubungan dengan beberapa topik, tapi mostly self-development, empowerment, relationship, kayak gitu-gitu. Nulis di account kayak Kita Wanita, nulis di Kedai Cinta Kamu, nulis di Womanpreneur juga, nulis di beberapa account lah, kayak gitu. Gitu aja lah, sikat, gitu. Wih, keren banget. Ini bener-bener semua pekerjaan kayak diembat nih sama Ria. Segala Yang bisa bisa ya. dilakukan, dilakukan. Ya. Setuju-setuju. Produktif terus ya. Iya kan? Mumpung masih kuat ya. Betul. Ada waktu, ada tenaga. Ya kita Benar. gunakan ya. Okay, Ria. Nih, gue tuh sangat-sangat tertarik loh sama kayak postingan lu, bener-bener kayak yang di Kita Wanita, sering banget lihat, sering banget kayak ngepoin, nggak cuma kayak postingannya tulisan, tapi kayak reelsnya semua, and apa ya, gue tuh sangat-sangat setuju, dan kayak gue merasa kita tuh kayak punya pikiran yang sama gitu, Terima dan kasih. hebat banget sih, bisa bikin kayak satu page yang bener-bener kayak empowering women gitu ya, apa ya, akhir-akhir ini gue tuh lumayan banyak menemukan kasus-kasus kayak wanita itu dianggap tidak seberdaya laki-laki gitu dalam banyak banget hal, dan maksudnya gue lumayan bingung ya sebenarnya kayak page-page yang kayak woman empowerment kayak gitu kan udah banyak banget ya di zaman kita sekarang, tapi kok kenapa masih ada orang-orang yang pikirannya belum sampai ke situ gitu, dan itu tuh menurut gue tuh jadi sangat concern gitu loh buat kita yang udah melek gitu, kita tuh jadi kayak harus banyak educate orang-orang gitu. Nah, pertama, apa sih yang bikin Ria itu bangga menjadi seorang wanita? Oke, what makes me proud as a woman? Itu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya. What makes you proud as a woman? Kalau gua sendiri ya, gua pribadi, I would answer, I am proud of the woman that I am now. Jadi gua bukan bangga karena gender gua. Gender is not something that I can choose. Gua emang dilahirkan sebagai wanita gitu. Dan gender wanita took up almost half or even more population of the world. So why are you, jadi I don't think it's bangga karena gender gua. Tapi bangga karena
gue bangga karena the things that I can achieve, the things that I do, apa yang bisa gue lakukan, apa yang bisa gue sebar, apa yang sudah gue berhasil capai. Dan gue bangga akan itu, bukan bangga sebagai woman-nya, karena gue merasa despite of the gender, whether it's a woman or whether it's a man, any gender can be proud of them, even gender fluid, even gender apapun yang gak dikategorikan sebagai only woman atau man, they can be proud of their gender, whatever it is. Tapi apa yang membuat kita bangga, apalagi tapi apa yang lebih membuat kita bangga adalah di balik dari gender itu sendiri, yaitu apa yang berhasil kita capai, apa yang bisa kita kita sebarkan ke orang lain, our identity, our characteristic gitu. Jadi kalau ditanya what makes me proud as a woman, I am proud of the woman that I've became dengan apa yang sudah aku lakukan sampai saat ini, dengan despite all of the problems that I have in the past, I still can become who I am today. Itu yang buat gue bangga. Jadi gue bukan bangga because I'm a woman, gue bangga karena diri gue sendiri. Keren banget. Keren banget. Sampai miss. Benar. Jadi sebenarnya, apa ya, bukan ke gender, tapi ke quality. Iya. Karena menurut gue, ini pertanyaan yang kayak sebenarnya nggak perlu ada gitu loh. Kayak buat apa sih nanya what makes you proud as a woman? It's not a thing kan. You never ask a man what makes you proud as a man. We never ask those things. So why we ask those things for a woman? We can just ask what makes you proud. I am proud because blah blah blah. Jadi it's despite of the gender, everyone can be proud of their own self. Benar. Setuju banget. Okay. Tapi ya Ri, biarpun kita tuh emang mandangnya ya udah kita tuh manusia gitu ya, mau cowok mau cewek, kita kan manusia. Tapi ada aja nih orang-orang yang suka kayak bikin stereotype gitu loh, kayak double standard gitu loh buat cewek. Jadi kan yang paling banyak beredar di orang-orang adalah ya cewek itu lemah gitu, tidak sekuat cowok. Kalau enggak cewek tuh harus yang lemah lembut kan, yang kalem gitu. Kalau enggak pasti ada yang nentang gitu. Ya cowok mana suka cewek yang kayak gitu. Kalau enggak ya kalau misalnya cewek lebih bisa mimpin gitu ya. Banyak loh orang-orang yang padahal kan bisa mimpin is a good thing kan. Banyak juga orang-orang yang bilang kayak ya udah jangan terlalu mimpin lah, nanti cowok minder apa segala macam gitu. Nah, kalau buat Ria sendiri, ada enggak sih stereotype tentang wanita yang paling dibenci? I could go on. I don't know where to start. I could go on and on without stopping to the point I don't know where to start. Kayak bahkan dari pertanyaan Chen barusan aja itu udah banyak banget yang mau gue komentarin, sama gue bingung mau komentar dari mana gitu ya. Iya, boleh. Berawal dari pertanyaan Chen aja tadi, kayak misalnya ngomong belakangan ini banyak yang kasus-kasus kayak gitu. Menurut gue bukan belakangan ini nih, stereotype has been there for a very long time. Even from the very beginning, woman has always been in the position yang disudutkan, yang dilemahkan gitu. Kalau stereotype yang gue gak setuju mengenai wanita itu banyak banget. I don't know where to start. Let's say kita angkat satu per satu topik misalnya about itu woman nggak bisa, masalah tadi Chan ada ngomong soal mimpin ya, banyak orang bilang cewek nggak bisa mimpin karena terlalu sensitif misalnya, which I disagree at all. Being sensitive is not a weakness. Being sensitive is actually suatu hal yang baik kalau orang itu bisa mengontrol rasa sensitif itu sendiri. So, I totally disagree with that. Terus, mengenai jadi cewek jangan terlalu dominan, jangan terlalu, oh, I get that a lot. jadi cewek jangan terlalu dominan, jadi cewek jangan terlalu outspoken, nanti cowok gengsi. Well, here's the news, like, women yang know their places, yang merasa their voice harus didengar, I believe those kind of women juga tidak akan mau settle dengan laki yang merasa terintimidasi karena our knowledge, our power, our career, and so on gitu. Gua kemarin-kemarin tuh baru ketemu satu quotes gini ya, kayak ada yang komen gini, you're intimidating. Terus ada yang balas gini, is it she's intimidating or you're easily intimidated? So let's turn the point of view. It's not me. I'm not intimidating. You're just easily intimidated kalau you find me intimidating. Jadi
terlepas dari gendernya, cowok-cewek, gue merasa gender apapun punya has every right to be a leader in whatever field they want. There is no such thing as hal-hal yang ada pada wanita yang membuat mereka akan menjadi leader yang lebih tidak baik daripada cowok gitu. Itu kalau mengenai stereotype mengenai leader ya, mengenai dominan. Terus ada lagi stereotype lain. Ini stereotype kecil banget nih ya sebenarnya. Ini hal receh, cuman this triggered me a lot. Chan bisa nyetir gak? Gak bisa. Ya, gue nyetir ya. You must have heard this a lot. Misalnya lihat mobil, parkirnya jelek. Gila, itu gak bisa parkir, pasti cewek. Oh, gila. Itu sering banget ya. Sering gak sih? Bener, gua bener. Gue sering banget. To the point tuh gue sampe kayak gini ya. Kalau misalnya gue sebenarnya gue gak mau nyerang, gini. The way to fight gender stereotype is not... The way to end gender stereotype is not to fight the other gender. Tapi kadang gue triggered aja gitu. To the point kalau gue nyetir, lihat orang yang gak bisa nyetir, gue bilang, tuh kan, bukan cewek doang. Misalnya yang cowok gak bisa nyetir kan. See? It's not about the gender. Kalau nggak bisa nyetir, nggak bisa parkir, ya udah, jangan dihubungin sama cewek gitu. Jangan bilang cewek nggak bisa nyetir. Karena gue cewek dan gue nggak merasa gue nggak bisa nyetir. In fact, gue merasa gue I'm a better driver than some of my male friends gitu loh. Jadi ini stereotype kecil gitu. Cuma agak trigger aja gitu, kayak gergetan gitu loh. Kayak this has been there for a long time ya nggak sih? Kayak apalagi Asian woman tuh sering banget di stereotype dengan worst driver gitu. Kayak, we're not. Setuju. Terus apalagi ya, stereotype kayak cewek jangan bangun karir tinggi-tinggi kalau tidak berumah tangga atau sudah melewati umur tertentu itu udah expired. Where should we even start? Sebenarnya balik lagi ke ini, menurut gue ini semua tuh preferensi masing-masing ya. You wanna become a mother in any age, selama lu siap, selama lu mampu, selama lu mau, then go ahead, that's a good thing for you. But for woman yang mau mengejar karir dan yang tidak memilih menjadi ibu rumah tangga sebagai sebuah jalan kehidupannya, that doesn't make her any less of a woman. Kayak yang sangat break my heart adalah setiap kali gue melihat orang-orang menjudge wanita dengan karir dan pencapaian yang sangat tinggi tapi di degrade hanya karena belum berkeluarga gitu. We can talk about so many public figures even in Indonesia yang sudah meraih banyak sekali hal, tapi but when once you go to the comment section, people will say like, buat apa ngeraih ABCDE kalau misalnya gak berkeluarga, kalau misalnya belum punya pasangan, belum menikah, belum punya anak gitu. And those kind of comments, what breaks my heart even more, those kind of comments gak cuman dikomentarin oleh gender male, even female. Even we, as female. Female still attack each other gitu loh. Dan itu yang bikin gue kayak, we still have a long way to go untuk bisa hidup di mana society itu berhenti menjudge harga diri wanita dari kemampuan mereka berketurunan dan bener, membangun keluarga. We still have a long way to go. Aduh, gila sih. Pernah dengar gak sih, Ri? Ini tuh ada satu agak... kalau dipikirin sampai sekarang tuh kayak pengen gue gigit nih kalau gue ketemu orangnya. Jadi kayak ini pasangan suami istri, suaminya selingkuh karena dia bilang ceweknya nggak bisa punya anak gitu. Terus kayak orang-orang tuh jadi kayak mewajarkan gitu loh, kayak oh ya udah pantas lah, namanya juga cowok gitu, cowok kan pengen berketurunan apa-apa segala macam, jadi kayak nyalahin si ceweknya yang nggak bisa punya anak, padahal kan itu ya keadaan medis atau apalah gitu kan, bukan dia yang mau juga gitu kan. Itu gue berapa kali menemukan yang kayak gitu, dan kalau misalnya gue nemuin, gue akan serang langsung sih di komen apapun itu. Kalau soal kayak gini ya, first thing first, when a couple gak berhasil punya keturunan, it is not only the female's responsibility, by the way. It could be the male's responsibility juga. The males could be the one yang membuat tidak berhasil punya keturunan. So first thing first, check both of them, not just burden-nya juga bukan cuma di female, but on the male's part. Bukan cuma di female-nya aja. Dan kalau dari cerita itu, makanya penting banget sebelum menikah itu harus bahas yang namanya what if. What if gak punya keturunan? What if punya keturunan tapi ternyata begini-begini? What if gini-gini? Before you make that big decision. Karena
Ya, begitu. Memang we never know what's coming ahead. Kalau udah kayak gitu, ya emang begitu. Makanya posisi di mana female is the position yang kena oppress itu has been there for a long time. Apalagi di posisi di kejadian-kejadian kayak gitu. Mostly orang bakal langsung mikir, ah ceweknya nih gak bisa punya anak. Ah ceweknya nih ini. Padahal, hey, it could be from the guy as well. Dan kalau dibilang, ya ya maklum lah, cowok kan mau punya keturunan ya. Emang cowok doang yang mau punya keturunan. The iya, wife, emang the wife juga pengen punya keturunan kan. Cuman ya bukan bukan berarti you can just blame it on one side kayak gitu. It's so unfair. Iya, betul betul. Dan ini enggak sih, Ri, kayak si pandangan-pandangan sosial ini yang dibebanin gitu ya ke cewek gitu. Itu tuh emang udah ada dari dulu dan jadinya toksik kan. Ada Yes. apa yang salah satu dampak negatifnya buat kayak cewek-cewek ini, kita yang hidup di dunia ini, dengan kayak apa ya, mungkin udah terlalu sering didoktrin atau kayak mendengar si pandangan-pandangan negatif itu, apa dampaknya ke kita sebagai wanita menurut Ria? Nih, gua tuh ada salah satu stereotip lagi. Ini I know Chen talks about this a lot on your page and I thank you for that about beauty standard. Wah, oh, iya. About beauty standard yang kayak cewek cantik tuh harus kurus, harus putih, harus tinggi, harus lembut, harus harus those kind of stuff. Dan itu memposisikan wanita di posisi yang itu menyudutkan wanita gitu loh. Karena sebenarnya beauty standard tuh dibangunnya dari mana sih? Itu dibangun dari media. And beauty standard itu along period itu juga berubah. What people find attractive 100 years ago is different with what people find attractive 50 years ago and different with what people find attractive these days. Back then, bibir tipis itu cantik. Sekarang, bibir tebal. Semua orang mau bibir tebal. Back then, people do not want to have a big booty. Nowadays, everyone wants to have Nicki Minaj booty. Jadi apa? There is no such thing as one definition for beauty. Dan itu merugikan posisi wanita karena we're so fed up with all the media trying to portray as what is the definition of beauty. We're trying to fit into those standard yang kadang itu nggak make sense gitu. Beberapa bulan lalu kayaknya gue tuh pergi trekking ke curug di mana lupa, terus ada anak-anak kecil gitu buat ngebat, nggak kecil sih, around SMP lah ya, remaja, teenagers, bukan kecil, teenagers, cewek-cewek SMP gitu yang orang-orang sekitar sana yang bantu kita trekking kan, and it breaks my heart ketika mereka ngobrol sama kita tuh kayak iya aku kan kulit hitam kak, nggak kayak kakak kulit putih, nanti aku nggak ada yang mau kalau kulit hitam. Wah, that breaks my heart so bad. Kayak di sana tuh kayak gue ngomong no, warna kulit itu nggak menentukan your worth, nggak membuat kamu cantik atau nggak membuat kamu meras, nggak membuat kamu pantas dicintai atau enggak. Jadi salah satu yang sangat terasa merugikan dan memasang standar yang tidak sehat untuk wanita adalah salah satunya itu ya beauty standard yang sering banget Chen bahas. Iya, iya. Setuju sih, setuju. Karena gue salah satu korbannya juga ya, emang beauty standard ini toxic banget. Kayak bisa sampai berantakan juga, bikin kesehatan juga nggak benar gitu kan. Benar-benar. Itu salah satu yang paling... And for me, media plays a really big role sih in this. Media itu benar-benar memegang peranan besar dalam hal ini. Sangat banyak public figure yang mempunyai figur fisik yang emang secara physically is not possible to attain gitu loh. Kalau nggak melewati hal-hal yang alami. So, ya jatuhnya membuat kita semua berpikir, oh, I do not look like her. There must be something wrong with me. Padahal for them to look like what they look like now, itu juga mungkin sudah melewati banyak hal yang tidak alami. Maksudnya tidak kita lewati gitu loh.
Iya, ya, benar-benar. Jadi menurut gue sangat penting untuk mengedukasi, menyebarkan sebuah ideologi bahwasanya stop looking at those figure you look at the media as the standard of beauty. Stop. Karena bukan itu standar beauty. There's no such thing as beauty standard. Setuju, setuju banget. Ini maksudnya kan ini adalah bukan sesuatu yang alami ya, Ria. Kalau misalnya bisa kita bilang ini dibangun sama society kita sendiri gitu. Made gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita berusaha buat kayak memenuhi keinginan yang dibikin sama manusia kan nggak ada habisnya berarti kalau gitu ya. Gila. Nah, kalau Ria sendiri pernah punya pengalaman nggak? Pengalaman pribadi tentang ya kayak stereotip atau pandangan sosial kayak gini yang mempengaruhi ke kehidupan pribadi, entah itu ya kayak sampai ke kesehatan mental atau pekerjaan atau kayak self esteem kayak gitu, ada nggak? I can say I am fortunate enough. I am fortunate enough to be raised in a family yang cukup open-minded, bahkan dalam society yang cukup open-minded. Gua tahu gender equality itu adalah sebuah isu di society yang kita hidup ini sekarang, tapi I can say I am fortunate enough bahwasanya di bidang yang gue kerjakan itu gue tidak mengalami yang namanya gender inequality. Gue tidak mengalami. Tapi there are standar sosial yang sering dikomentari yang attack me as a person. Kayak yang tadi gue ceritain, misalnya jadi cewek jangan terlalu dominan, jangan terlalu outspoken. Oh, I get that a lot. Gue karena orangnya blak-blakan ya, gue dari dulu tuh sudah sangat blak-blakan. Sama siapapun yang gue temui, whether it's a male, it's a female, ya karena gue orangnya gini, jadi gue kalau blak-blakan, gue blak-blakan aja gitu. Jadi, that would be the very first thing people notice from me. Gue pernah went on a first date, kan gue main dating apps ya. Went on a first date with a guy, kita makan nih ya. Kayak baru ngobrol beberapa kalimat. Literally the first thing yang muncul dari mulutnya adalah, can you not be this choleric? Can you not be this dominant? Terus gue kayak, thanks but no thanks, no I cannot. Kayak itu benar-benar hal pertama yang dikomentarin. Itu kejadian ke gue. Terus ada kayak gue tuh kalau misalnya ngobrol sama teman-teman, gue lumayan sering curse ya. Tapi bagi gue, misalnya gue sama teman-teman, gue curse itu karena it's a way of me to express gitu kan. Misalnya ngobrol sama teman-teman, of course I will not curse when I talk to my students gitu kan. Kan gue yang penting bisa menempatkan diri. Cuman yang menurut gue gak masuk nih logikanya adalah why when I curse, people would say, cewek jangan kayak gitu dong, gak bagus gitu. But when it's come to male yang curse, they would be like, that's totally fine. Bahkan beberapa bakal komen kayak, cowok itu kalau bahasa ngomongnya terlalu formal atau terlalu itu kan kelihatannya cupu atau apa gitu. Cowok tuh justru harus ngomongnya tuh lebih kasar gitu. Terus kalau cewek nggak boleh ngomong kasar, kayak nggak masuk gitu. Sering-sering banget itu kejadian ke gue. Terus ini I don't know you receive it or not. Kita sama-sama kenal kan dari dunia dance ya. Tapi you do it professionally, I don't do it professionally. Gua emang cuman, saya hampir retire ya, ini hanya penari iseng-iseng, dance iseng-iseng. Waduh. Tapi pas sempat aktif-aktifnya nari itu sering juga dapat komentar kayak, cewek jangan ngedance, nanti susah dapat calon pasangan yang baik-baik. And I was like, mohon maaf, korelasinya di mana? Nih, satu, mohon maaf, korelasinya di mana? Dua, if a guy find what I do as something negative, which is just dancing, which is one of my passion, I do not want to be with that guy any. Kayak I do not want to be with that guy as well. Betul. Gila. Itu kecil banget ya, Ri. Sama ini sih yang gue sering dapat adalah sekecil kalau misalnya tadi Ria tentang ngomong kasar kan. Kalau gue tentang tawa, bayangin. Ketawanya ngakaknya jangan kayak gitu dong. Masa cewek kayak gitu?
Terus gue sampai kayak kalau gue di kayak gitu, gue tanya, jadi menurut lu cewek harus kayak gimana ngakaknya, coba contohin gitu ke gue. Gue kayak apa-apa yang gue lakukan, kenapa harus kok cewek gini, kok cewek gitu gitu. Kayak bangun siang aja, aduh masa anak perawan bangun siangnya jam segini. Ya gue tanya, emang anak perjaka nggak boleh bangun siang? Emang anak perjaka doang yang boleh? Kan kayak ini apa, nggak nyambung kan. Jadi gitu. Sangat banyak sih hal stereotip yang kalau literally the exact same thing dilakukan oleh male and the exact same thing dilakukan oleh female, it can become two totally different meaning gitu loh. And for me, it just doesn't make any sense. Iya, yeah, iya yeah, benar. Kayak kenapa ya? Kayak maksudnya kayak kita sama-sama. Kalau buat ya kayak kalau buat gua ketawa terbahak-bahak ya boleh, silakan asal tahu tempat. Gitu. Mm-hmm. Kan gak mungkin kan ketawa terbahak-bahak di meeting yang formal gitu kan, tidak mungkin. Betul. Tapi kalau ketawa terbahak-bahak sama temen yang emang udah close friends, mau dilakukan cowok sama cewek, apa salahnya? Iya, setuju banget. Jadi ya gitulah ya. Jadi sebenarnya kayak biarpun, maksudnya tadi Ria ngasih tahu kan, kayak you live in a healthy environment juga gitu kan, mungkin orang-orangnya supportive aja, kayak gitu tuh masih tetap dapet ya gitu. Kayak sedikit menyenggol si stereotip yang ini. Oke, kalau misalnya Ria sendiri, gimana cara ngadepinnya? Kayak kalau misalnya ada yang ya kayak gitulah, double standards gitu-gitu. Sebenarnya mengenai gender stereotype, mengenai society standard yang kayak gini, how to face it, sebenarnya pertama menurut gue adalah edukasi. Karena gue percaya knowledge is power. Diri gue sendiri 10 tahun lalu 100% pasti tidak punya pemikiran gue yang saat ini. And along those 10 years I learn, I read, and I open my mind to listen to others. Jadi menurut gue yang satu edukasi, baik edukasi diri sendiri. Kayak gue sebenarnya sampai sekarang juga misalnya ngobrol sama teman-teman gue, kita lagi ngomongin tiba-tiba topik yang agak susah, agak dalam gitu, gue akan mikir, oh ya, aku nggak pernah kepikiran ya. Terus aku bakal search, I will do research about it untuk memperkaya apa yang gue pikirkan gitu loh. Jadi edukasi diri sendiri, terus orang lain juga, edukasi orang lain. Tapi edukasi as in bukan memaksakan ideologi kita ke orang lain, bukan memaksakan pemikiran kita ke orang lain. Just share our thoughts. Kalau mereka mendengar dan menurut mereka masuk akal, ya udah. Tapi kalau emang nggak masuk, ya it's not, bukan wadah kita juga untuk memaksakan ideologi kita ke orang lain. Terus selain educate adalah just be confident in every single thing that you do, whether mau melakukan hal yang sesuai dengan standar sosial ataupun yang tidak sesuai dengan standar sosial yang ada, which is standar sosial basically doesn't make any sense to me. Tapi apapun yang melakukan, misalnya standar sosial nikah umur 25. If you want to get married in 25, go ahead. But if you want to get married at 30, then go ahead. If you want to get married at 30 and people look at you side eye gitu, then give them another side eye gitu. Emang kenapa gue mau nikah 30? Yang nikah gue, emang mau bayarin gue nikah? Ya, pokoknya, be confident in the life path that you choose without comparing yourself to others. Without letting other people's opinion change who you are and the life that you want to create. Karena gue percaya there is no such thing as one standard in living life. Gak ada yang namanya standar jalanin hidup tuh harus begini. Gak ada yang namanya standar sama timeline. Gak ada yang namanya umur segini harus gini, umur segini harus gini, cewek harus gini, cowok harus gitu, kalau kerjaan ini harus gini. So there's no such thing as that. Whatever you want to do in life, whatever life path you want to take, selama, as long as it makes you happy, as long as it membuat lo damai, selama membuat lo lebih baik, selama membuat lo bahagia, dan yang paling penting tidak merugikan orang lain ya, tapi jangan jalan pilihan hidupnya merugikan orang lain juga ya, jangan gitu. Ya, selama tidak merugikan orang lain, then you do you. You can just close your ears with other people's opinion tentang bagaimana jalan kehidupan yang lo ambil tidak sesuai dengan standar sosial.
Betul, betul, betul. Jadi gue juga setuju nih, Ri, kayak standar itu sebenarnya nggak bisa diterapin sama semua orang gitu kan. Itu tuh bener-bener personal sih menurut gue. Kayak nggak bisa nih seluruh dunia harus ngikutin satu, itu nggak bisa banget gitu. Okay, last, Ria, ada last words atau tips atau apapun itu buat kita para cewek-cewek ngadepin society yang masih banyak nganggep cewek tidak se apa ya, tidak se oke cowok dan lain-lain, ada nggak? Sama sih kayak tadi intinya. Just be very just be confident in every single thing that you do. I mean, yang kita ngomongin sekarang ini adalah beberapa pandangan feminis ya. Kan kita berdua di sini sebagai feminis. Orang-orang tuh sering salah nangkep. Gua sering banget ngobrol ini sama orang ya. Even people yang gua kira well-educated gitu bisa ngomong sama gue yang kayak gini, hah, lu feminist? You're against guy dong. Hey, sejak kapan feminist against guy? Aduh, iya, iya. Jadi gue kayak, hey, we never, kita itu, we're not against guy. Kita itu, justru some of feminism punya sudut pandang itu sebenarnya benefit guy in so many ways. Because what we're fighting is also toxic masculinity. Jadi, at the end of the day, bukan masalah gender A lawan gender B, bukan masalah male versus female, atau which gender is better, which gender is lebih dalam segala aspek apapun lah. Jadi, what I want to say is, be thankful, be grateful, sudah dilahirkan dengan gender itu, embrace it, gak usah, jangan gak usah, yang namanya gak usah itu susah. Jadi jangan merasa jangan merasa diri sendiri punya batasan-batasan tertentu just because of the gender that you are born with. Yes. Because there's no such thing that you cannot achieve just because of the gender that you are born with. What women can achieve, men can achieve. It's the same thing. What men can achieve, women can achieve. Tuh. Wih. Keren banget. Keren banget. Setuju banget. Thank you, Ria. Yang maksudnya kayak kayak we as feminist juga kita tuh pengennya kayak apa ya, bukan jadi mengagung-agungkan cewek gitu kan, itu kan udah feminazi banget. Kita kan pengennya kayak ya we live as a human gitu kan, jangan sampai kita jadi apa ya, ada derajat-derajatnya gitu kan. Sebenarnya ini enggak, kita jadi enggak belain cewek, kita belain cowok juga. Kayak kalau misalnya cowok yang lebih soft atau apa terus dianggapnya kayak kurang laki atau apa juga, kita nggak suka kok kayak gitu. Thank you banget, Ria. Ini wah keren banget semuanya. Kayak inspirational dari tadi, kayak thank wah. You ini kita akan ini ya, kita baca-bacain dan balas-balasin dari teman-teman kita. Okay. Ada question. Keluarga sendiri bilang ke bokap. Kenceng ya suara motornya. Asli, mohon maaf ya. Keluarga sendiri bilang ke bokap, ngapain biayain dia S2 ke luar negeri? Dia kan perempuan. Oh, wow. Jadi ada concern dari beberapa followers. Dia dapat apa ya, kata-kata begini dari keluarganya. Padahal go for it ya. Maksudnya padahal harusnya bangga gitu. Dia udah ambil, bukan go for it. Terus, ada lagi. This is the tragedy that... Oh, masih ada lagi? Oke. Okay. Oh iya. Oh, mau ditanggapin dulu boleh, Ri? Yang tadi. Yang tentang pendidikan. Oh, boleh. Mau ditanggapin dulu nih jadinya. Iya. This is the emang tragedy yang... Gak bisa dipungkiri terjadi sama banyak orang. Makanya ketika gue bilang gue fortunate... to be raised in a family yang sangat supportive dan open-minded, I mean it, karena gue sadar gue privilege, gue sadar gue fortunate. Gue sadar banyak orang yang gak berada di posisi gue gitu. Dan memang sedih gitu ketika those toxic views came from no other than your family, which is
supposed to be ya, seharusnya menjadi orang pertama yang support you in every single thing that you do, apalagi dalam hal mengejar karir dan pendidikan. Kalau gue mau berkomentar terhadap pertanyaan itu, first thing, I am so sorry that it happened to you. I am so sorry that your family degrades your what you want to achieve in life just because of your gender. Tapi yang namanya keluarga kan kita nggak bisa milih ya, kita nggak bisa kita dilahirkan di keluarga mana. So karena emang itu kejadiannya adalah ya cari solusi gitu. Kalau emang keluarga nggak mau support S2, then you do all the things that you need to do to achieve that. Kalau emang lanjut S2 is the thing that you really want to achieve, you will always find a way to make it happen gitu, with or without blessings from your family. Bukannya ngajarin durhaka ya, tapi memang ada situasi-situasi, kondisi tertentu di mana those toxic views came from our family, which is heartbreaking. But when it happens, ya, as long as what we do memang benefit us, apalagi soal ini soal pendidikan, soal karir, soal mengejar S2, as long as benefit us, it's a good thing, gak merugikan orang lain. Kalau emang gak mendapatkan blessings from your family, then you do it first, then you just show it to them bahwasannya, one day, the things that you achieve itu yang akan membuktikan ke mereka bahwasannya they are few about those things itu selama ini adalah bukan hal yang benar gitu. Setuju banget, kayak ya udah kita cuma bisa fight for our dream sih. Kayak kalau enggak kita siapa lagi yang kejar itu mimpi gitu kan. Yes. Okay, next. Is gender equality is also a concern for men? Of course. I am, because I'm a woman, so I am not in the place to talk for all men. For some men, yes. Maybe for some men, they also experience kerugian dari gender inequality. Tapi we're talking about centuries yang sudah lewat sampai sekarang, di mana mostly posisi yang kena opres itu adalah female. Makanya kenapa ada gerakan feminis, makanya kenapa ada such thing called gender gap, kayak gak equal gitu, gender pay gapnya tuh gak equal between guys and girls doing the same amount of work, being at the same company, di title yang sama, tapi the pay can be different just because of the gender. I mean, gua bukan cowok, so I cannot speak for them. Tapi gua percaya ada aja memang pasti kondisi-kondisi di mana even men berada di posisi yang dirugikan karena adanya gender inequality. Gua percaya ada. Cuman because I'm not a man, I cannot speak for them. But if it happens to you, it's just the same thing goes to the female. You fight for equality. Yeah. Betul. Okay, next. Oh wow, ini menarik. Iya, ini adalah stereotip. Kalau cewek itu tidak boleh pergi atau sangean dan gak nonton bokep. Aduh. Dikira bukan manusia, benar banget nih, gue boleh retweet gak? Okay. Tadi gak sempat bahas ya, salah satu standar sosial yang bikin gatel banget sebenarnya pengen dikomentarin itu about this kind of thing, having kalau cowok nakal dianggapnya biasa, tapi kalau cewek yang nakal itu udah konotasinya negatif banget. Kalau if guy having sex it's a normal thing, if girl having sex is a taboo thing. I don't get it. Sex is a human needs, dan apalagi salah satu konsep yang menurut gua ini adalah konsep yang dibuat-buat, itu is virginity. Ini tuh menurut gua adalah orang yang percaya virginity itu adalah struktur konsep yang dibikin-bikin oleh society. Because when we are talking about virginity, biasanya itu dihubungkan dengan selaput darah, which is membrane yang
every girl, kayak semua orang lahir dengan selaput darah yang berbeda. Bahkan ada beberapa orang lahir dengan tidak ada selaput darah. So, it just doesn't make any sense to judge a woman based on that atau based on their sexual activities. I believe sex is a basic human needs. So, if whether you want to do it, whether you do not want to do it, balik lagi ke personal preference. Balik lagi ke personal preference. Benar-benar. And there's no such thing as losing virginity and degrading your worth. No such thing as that. And nih, yang ini cewek gak boleh sangen, gak nonton bokep, boleh. Gak ada yang bilang gak boleh. You do you. Silakan. Boleh, babe. Monggo. Do whatever you want to do. Ya, ini emang kayak, wah, gue kalau misalnya ngomongin ini, Ari, gue bisa sangat, apa ya, sangat berapi-api. Karena gue sangat-sangat, gue gak tahu apakah ini gue passionate di bidang ini atau apa, tapi kayak gue tuh sangat, gue tuh punya mimpi, gue tuh pengen, apa ya, at least meratakan tentang sex education, gitu. Karena ternyata, gak semua orang dapat. Tadinya gue pikir tuh semua orang tuh pasti dapat dari kecil, gitu. Pasti kayak, either orang tuanya yang ngajarin, atau gak sekolah yang ngajarin, kayak gitu. Gue tuh kira itu, it's a normal thing. No, it's not. Ternyata, flash dan, news, dan it's not. Iya, bener. Gue tuh baru kayak, oh, wow. Berarti itu kayak, apa ya, tadinya gue pikir kalau misalnya ada orang yang berkomentar bodoh gitu ya tentang yang kayak gini-gini yang tentang sex and anything, gue pikir tuh itu kayak emang dibuat-buat aja ya, kayak dia iseng komen atau apa. Ternyata emang kayak, wow, ini orang-orang emang gak tahu gitu. Kayak kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya di apa ya, dihubungkan sama selaput darah, kalau selaput darahnya udah sobek berarti lu gak virgin. Hey, kayak I destroyed mine when I was teenager, waktu dulu sepedahan gitu, dan itu lu mau bilang gue nggak virgin gara-gara itu gitu kan, aneh banget gitu kan. Itulah kayak masih banyak yang harus dibenahi ya soal beginian. Nah, tadi gue bilang emang kunci nomor satu tuh pasti edukasi, karena ini gue malu-maluin diri sendiri aja ya, ketika gue bilang 10 tahun lalu gue tidak mempunyai pola pikir seperti gue saat ini, that's a true thing. I don't know how many years ago I never grew up with any sex education. I know nothing. Bahkan beberapa hari lalu, Chen bikin story, pertanyaan, how many, berapa lubang kan kita punya kan? Right? So I can tell you, several years ago, I do not know. Okay? I do not know about that. Bahkan seorang, kayak, yaudah. Jadi menurut gue ketika orang berkomentar itu bukan komentar bodoh sih. Sebenarnya bukan komentar bodoh, tapi lebih ke komentar yang belum terbuka, belum terekspos aja pemikirannya. Bahwasanya selama ini belum ada yang ngomong ke mereka bahwasanya, hey, you cannot just view this thing from one side, from one point of view gitu. Karena ya, makanya pada akhirnya mengedukasi diri dan sharing sama orang lain itu sangat penting gitu. Like, gue benar-benar beberapa tahun lalu itu gue diketawain sama temen gue, karena ketika gue bilang, enggak, gue beneran gak tahu punya berapa lubang, itu gue diketawain karena gue beneran gak tahu. Tapi ya gak apa-apa, dari gak tahu kan, ya asal jangan setelah nggak tahu nggak mencari tahu dan membiarkan diri nggak tahu, nah itu salah. Tapi kalau sudah sadar nggak tahu, ya mencari tahu, jadi membekali diri supaya tahu gitu. Betul, ya benar banget sih. Itu tentang apa ya, tentang kayak seks dan segala macam kan, maksudnya apa ya, orang-orang kita masih agak tabu ya ngomongin itu, tuh kayak dianggap sesuatu yang kotor atau sesuatu yang terlarang gitu. Jadi kayaknya orang juga mungkin apa ya, kayak teenagers gitu ya, masih malu-malu nanya, jadi nggak berani nanya dong gitu, karena tutupin gitu. Jadi dia kayak dari gitu, gue takut diketawain, gue takut malu, ya mending kayak gue eksperimen sendiri apa-apa yang kayak gitu kan, justru lebih bahaya gitu. Semakin sesat jadinya, karena kita nggak punya proper education di sini. Ketika kita nggak punya proper education di sini, yang namanya naluri manusia itu pasti mau tahu. Jadi ketika itu naluri alami manusia, they want to know. So when they want to know something but they do not get the appropriate yang education yang benar, jadinya banyak persepsi yang salah jadinya. Jadi emang udah terlalu banyak aja gitu yang menyebabkan ini terjadi gitu loh. Bisa seperti ini saat ini. Oke, betul banget. Next, ini adalah yang sangat sering kita temui, Niri.
Men don't have to do house chores. Women who should do all of that shit. Gimana sih cara lihatnya? Gue bisa lihat gak sih? Oh, bisa. Question-question ini. Bisa, Gimana itu cara ada lihatnya? Maaf ya, gue. di karena Oh my God, Ria, kenapa dia keluar? Sebentar ya guys, gue panggil lagi. Maaf, gue hilang. It's okay. Itu ada di kanan bawah yang tanda tanya. Ada muncul nggak sih? Apa di gue doang? Kok kayaknya nggak ada di gue ya? Ya Baik. sudah, tidak apa, coba bacakan saja. Gue penasaran dong. Maaf tadi gue hilang sebentar. Gak apa-apa. Jadi Gak apa-apa kan? dia bilang Masih jalan kan? ini cowok, men don't have to do house chores. Women do all of that things. Ini kayak cowok yang kayak gini tuh nyari pembantu apa nyari istri? Iya, makanya benar adanya. Ini Bagi gua tuh house chores itu basic human skill, basic human skill. Yeah, itu how are you going to live your life without being able to nyapu, bersih, cuci piring? Iya. Itu Jadi, basic human skill lah. It just doesn't make any sense. Gue pernah nonton diri di YouTube, ada satu apa ya, reality show gitu, namanya Hello Counselor dari Korea. Jadi dia ngebahas tentang, jadi kayak kita punya masalah apa, and then kita datang ke acara itu, dan they try to solve it gitu. Jadi ada beberapa kali ini tuh kasusnya sama. Jadi si pasangan cewek sama cowok ini, cowoknya tuh sangat-sangat, I don't know, kayak men's pride-nya tinggi banget atau gimana, sampai kayak dia bilang kayak gini ke istrinya, pokoknya karena gue suami, karena gue laki-laki, gue nggak mau nyentuh ujung kaki gue pun, nggak mau nyentuh dapur sedikit pun. Dan itu tuh sampai kayak yang bertengkar hebat gitu, sampai istrinya pengen cerai karena dia udah sangat-sangat tidak sanggup gitu. Dia kerja, dia ngurus anak, dia harus masak juga gitu. Sedangkan cowoknya, dia bilang kayak cowok tuh tidak seharusnya ada di dapur gitu. Bahkan kayak dapur tuh sesuatu yang najis gitu buat cowok. Jadi kayak gue tidak mungkin menapakkan kaki gue di lantai dapur gitu loh. Sampai kayak gitu. Dan itu tuh nggak cuma sekali. Gue nonton dari awal sampai akhir ada kali berapa belas kali masalahnya sama kayak gini. Dan ini tuh menurut gue masalah banget, kayak man, lu kalau misalnya someday lu nggak punya istri gitu, lu tinggal sendiri, masa lu nggak bisa gitu kayak either kayak nyuci piring kayak masak kayak gitu. Gue cuma punya satu kalimat buat cewek yang di reality show itu yang punya partner seperti itu. I only have one word for you. Run. Run, girl. Run. Run. Ya, jauh-jauh, jauh-jauh. Gila, itu penyakit banget ya. Pride-nya, ih, wow. Dan ini sih, kayak pengertiannya masyarakat sekitarnya. Itu udah Pekerjaan bukan rumah. pride sih. Itu udah bukan pride. It's not pride anymore. It's ego. Iya. It's not pride anymore. When you look at something so human, so basic as something negative, as something that your jijik, is not pride anymore. It's basically ego. You're just feeding up your own ego by looking down at something that is so, so basic and so, so human. Benar. Oke, yang terakhir. Ah, ini juga menarik nih. Kok belum muncul? Nggak muncul di screen. Oke, gue bacain aja. Jadi ada salah satu followers yang bilang kayak gini. Sebel banget sama pandangan kalau cowok itu harus lebih kekar dan lebih besar dari cewek. Gimana kalau misalnya cewek terlahir dengan fisik yang memang sudah besar? Kayaknya kalau ini Chan yang lebih bisa jawab deh. Iya. I know your struggle as a tall woman. Iya. Jadi berapa kali nih, Ri? Gue cerita aja dikit. Berapa kali
gue main Tinder juga kan. Jadi berapa kali gue ketemu sama match Tinder gue, dan ya akhirnya mereka nggak mau sama gue karena gue lebih tinggi. Padahal di Tinder nggak ada tinggi badan ya? Yes. Kalau yang di lain udah ada. Kalau yang lain ada, Tinder nggak ada. Dan maksudnya kayak gini, gue tuh tidak terlalu masalah loh gitu. Sebenarnya kayak misalkan lu lebih pendek dari gue dikit lah, atau kayak lu sepantar sama gue atau gimana juga gue nggak masalah. Yang penting apa ya? Yang penting kita ngomong nyambung. Gitu kan. Yang ya isinya kayak isinya cocok gitu. Masalah physically kan ya lu nggak usah ganteng juga, asal lu dress up lu kelihatan rapi kok, keren kok gitu kan. Nah, berapa kali gue tuh pergi sama match gue dan mereka tuh nggak tahu kan tinggi gue segimana, dan mereka nggak pernah tanya-tanya juga. Jadi selama hari mereka tuh minder banget sepanjang pergi, ngomongin apa terus baliknya ke tinggi badan lagi. Jadi kayak selalu nyepet kayak, ih tapi lu tinggi banget ya. Kayaknya... Ini biar yang denger mengerti konteksnya, Chen tingginya berapa, Chen? Oh iya, denger, biar gue ngerti konteksnya. 165 cm. 175. Wow, so tall. Ya gitu, kita ngobrol nih, Ri. Ngobrol dikit, ngomongin apa. Ujung-ujungnya balik lagi, kayaknya kamu kalau misalnya pergi sama aku jangan pakai heels ya. What? Terus kayak, gini deh gitu deh, pokoknya selalu nyepet ke tinggi badan gitu kan. Maksudnya gini, you are insecure, ya udah gitu. Tapi dengan lu project that insecure, kan gue jadi kayak gak enak sendiri kan. Gue jadi kayak kebawa insecure, hah ini kenapa nih, ini kenapa gitu. Ini kayak ya pandangan orang-orang mungkin kayak dari dulu gitu ya, dari manusia pun. Bahkan cowok yang harus berburu lah, cowok yang harus lebih kuat dan segala macam. Jadi kayak mungkin dipikirannya yang cowok tuh harus kekar, harus lebih besar dan segala macam gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya nggak semua bisa gitu. Banyak kan cowok-cowok yang badannya juga kecil gitu, yang kurus gitu. Banyak juga cewek-cewek yang kayak terlahir emang ya bongsor, yang emang tinggi, besar, dan segala macam. Nah ini kan ya nggak bisa diubah juga gitu kan. Gimana? Harus dari kayak diri kita sendiri yang ya kita jangan sampai insecure sama perkataan kayak gitu. This is why gender stereotype gak cuman merugikan female, tapi merugikan cowok juga in certain ways. Kayak sering banget kan dengar cowok itu gak harus kuat, gak boleh nangis. Bener. Kayak gue tuh sering banget debat sama orang, even my ex, dia bisa berkomentar kayak, ih gak suka, misalnya kita lagi nonton apa, ih gak suka, cengeng banget jadi cowok. I was like, no, excuse you, like, kayak bikin gue shock gitu loh. Kayak, what kind of perspective is this? Emang since when are men not allowed to cry? Itu toxic jadi, banget sih. Makanya gender stereotype kayak gini emang gak cuman merugikan cewek. Banyak gender stereotype yang merugikan cowok juga. Looking at men who cry as a less of a man. Looking at men yang gak kekar as a less of a man. Looking at men yang bahkan hasil kecil pendek aja as a less of a man. Dan those kind of thing ya memang ya merugikan sisi cowok juga. Makanya ketika gue bilang kita apa yang kita this view that we hold itu bukan sebenarnya cuma buat cewek aja, tapi untuk ingin kita pengennya itu supaya ya udah nggak jangan gitu loh, jangan dilihat dari satu sudut, satu kacamata gitu. Bener banget. Jadi kayak maksudnya jadi apa ya, lu tuh menyalahi, lu kayak melarang fungsi manusia gitu gak sih? Kayak, karena manusia, we all have feelings gitu. Apa yang ngebedain kita sama kayak binatang sama apa ya? Kita punya akal budi, kita punya feelings gitu kan. Kayak, kalau misalnya cowok aja gak boleh mengekspresikan feelingsnya, dia sedih, dia gak boleh nangis, ya itu udah nyalahin banget gak sih? Udah kayak menyalahi kodratnya sebagai manusia gitu, menurut gue gak banget sih. Gitu. Okay, itu adalah yang terakhir. Yay, thank you so much, Ria. Terima kasih, Chen. Thank you. Banget kita bisa ngobrol kayak panjang gini. Kita kayak kalau ketemu in real life nggak pernah ya ngobrol sepanjang. Tapi sebenarnya pernah, tapi kayak cuman pas by gitu di studio dance kayak lewat-lewat gitu. Yeah, tapi nggak pernah benar-benar ngobrol. Itu pun pas by-nya pas di studio dance juga way before COVID gitu ya.
Iya, benar. Ya ampun, seneng banget loh kayak ngobrol sama Ria, karena Seneng banget, terima kasih. iya seneng lah kita kita kayak punya pikiran yang mirip-mirip dan kayak maksudnya kita punya aim yang mirip juga gitu. Kita kita pengen banget mengedukasi teman-teman kita sesama perempuan khususnya ya kan untuk bisa jadi kayak lebih baik, lebih mandiri untuk kayak udahlah jangan terlalu dengar gitu kata orang kayak you are too precious buat kayak ngedowngrade diri lu sendiri gitu kan. Ya, Yap. oke. Banget juga teman-teman yang udah dengerin, yang udah kayak Thank kasih you komen. semuanya. Semoga apa yang di-share hari ini insightful, ada yang bisa didapatkan dari yang diobrolkan hari ini. Intinya kalau Yes. dari kita berdua, kalau dari gua sendiri, gua apapun yang gua share, gua tidak pernah mau memaksakan pandangan ataupun ideologi yang gua pegang ke orang. Gua hanya ingin mengencourage sesama, especially woman, karena gue woman, I know the struggles. So I just want to encourage other women to feel more comfortable in themselves, to be more confident, love themselves, accept themselves, Betul. and live the life that they want. Just that. Betul, itu paling penting sih. Karena ujung-ujungnya yang jalanin hidupnya kita lagi sendiri. Oke, thank you so much ya, Thank Ria. you. Thank you, Chan. Bye, have a good rest Good semuanya. night. Ya, mungkin Ria bisa sering-sering ini ya, live ya sekarang. Kan ini udah sana nih. Iya, benar. Thank you ya, Chan. Thank you, dadah guys semua. Bye.